Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman subscriber dan teman-teman mekanik seluruh Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai GL100 ya. GL100 untuk spek semi touring. Ya sedikit lumayan jahat sih kalau saya bilang. Tapi amanlah buat harian. Oke, sebelum kita lanjut, saya ucapkan terima kasih buat teman-teman subscriber yang selalu dukung channel BMS Tutorial ya. Kemudian untuk teman-teman yang baru bergabung, ada baiknya teman-teman bisa dukung channel BMS Tutorial dengan cara subscribe ya. Kemudian teman-teman bisa aktifkan lonceng notifikasinya untuk menjadi orang pertama yang mendapatkan atau mengetahui updatean video terbaru dari channel BMS Tutorial. Kemudian jika teman-teman juga ada pertanyaan seputar dunia otomotif, teman-teman bisa tulis pertanyaannya di kolom komentar, atau teman-teman juga bisa chat pribadi lewat IG ataupun lewat WA. Untuk IG-nya di Agung Cahya Diawan ya. Nanti saya tulis di deskripsi aja biar teman-teman ya. Oke, kita langsung saja. Ini dia penampakannya. Kita menggunakan piston CBR. Piston CBR bisa dilihat. Piston CBR versus 250. Kemudian blok MP. Untuk packing pakai yang 6 mili ya. Terus pak kertasnya ada 3 ya. Jadi totalnya 6. Untuk langkah skrup kita pakai langkah 74 ya. Sorry. Magnet ya. Pakai magnet series ya. Jadi custom pickup pulsernya dia. Untuk caranya nantilah video selanjutnya saya akan bahas lagi ya. Untuk askrup ini langkah 74 askrup standar ini ya, apa GL100, kemudian di up ya, di stroke gelang. Kemudian untuk silinder head atau cop kita pakai MP. Jadi blok cop pakai MP seperti ini. Untuk ukuran klep masih standar. Kemudian untuk karbu pakai PWL. Ya, PE 28. Kemudian oh ini dia manipul, kita pakai Mega Pro New atau Mega Pro Robot manipulnya, jadi pas untuk PE. Kalau pakai punya Tiger masih kebesaran ya, jadi lebih praktis pakai punya apa Mega Pro Robot atau Mega Pro Mono. Kemudian untuk draft gear ya, ini masih standar ya. Karena orangnya pengen nyoba masih pakai draft gear GL100. Tapi kalau saran saya, kalau untuk spek touring ya sebaiknya pakai punya Tiger ya, karena nafasnya jauh lebih panjang bagi punya Tiger. Draft gear set kampas tetap standar semuanya, bagian kopling sini masih standar semua karena orangnya masih mau coba seperti ini katanya. Mungkin next video kalau ownernya atau orangnya belum puas pasti akan diganti pakai punya Tiger atau MP. Ada juga draft gear yang custom sampai yang jauh lebih banyak ini ya giginya. Kemudian untuk noken as ini dia, ini sih noken mentah sebenarnya. Kemudian ini noken as ini. Ini papasan punya orang ya.
Tapi saya nggak akan pakai ini karena apa? Ini sudah terlalu kurus dan bukan malah liftnya makin tinggi, tapi liftnya ini makin pendek. Nggak tahu masih belajar atau gimana, nggak tahu ya. Jadi ini apa? Durasinya terlalu pendek dia. Jadi nafasnya cepat ya. Yang pasti engkolan atau selahnya pasti berat pakai ini. Kalau ini masih standar ini apa GL100. Tapi kita enggak akan pakai ini. Nanti kita akan beli noken as punya Tiger, kemudian saya custom lagi. Ini nanti akan dicor ulang. Ya, akan dicor ulang karena prosesnya cukup lama, jadi ini jadi beli noken baru ya. Karena untuk ngerayan atau karena ini baru ini ya, baru selesai quarter. Jadi sementara pakai noken as Tiger standar untuk ngerayan ya. Kemudian untuk pengapian, ini untuk pengapian pakai ini masih pakai CDI Grand original ya. Ini spool masih pakai standar Guild Series ya. Jadi belum diapa-apakan. Sementara pakai itu dulu karena ini masih mau ngerayan. Nah, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi kalau sudah ngerayan kita akan upgrade semuanya ya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, pasti saya lebih suka pakai pengapian Shogun ya, karena lebih ini ya, nantilah gampang tinggal ngatur ulang ya. Untuk tutorialnya bisa teman-teman nantikan di next video ya. Kemudian untuk rasio kompresi seperti ini ya. Jadi piston pada TMA itu tidak full atau tidak flat atau tidak rata ya. Jadi saya sedikit tenggelamkan seperti ini karena saya cari aman dan orangnya juga cari aman untuk dipakai harian ya, dan touring. Nanti jika dirasa kurang tenaganya, jadi kita akan kurangi lembaran parknya di bawah, jadi kita naikkan lagi sini. Walaupun kompresinya sedikit rendah, karena agak rame ya. Walaupun kompresinya sedikit rendah, ini kita akan maksimalkan di noken as nanti. Ya, jadi seperti ini penampakannya. Ya, jadi seperti itu penampakannya. Ini untuk gear belum disetting, nanti setting ulang ya. Jadi sementara seperti itu pembahasannya. Oke, sekian dulu dari video ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lagi bangun CB atau GL100 ya. Ini untuk biaya atau budget sangat terjangkau sekali, tidak terlalu banyak ya, karena ini spek touring ya dan spek aman. Untuk ini untuk piston ini yang dipakai merek yang biasa-biasa ya, adalah harganya cuma 200-an 200 ribuan. Kalau sebut merek ya enggak apa-apa sih sebenarnya, pakai NPP ya. Cukup lah kalau NPP spek touring. Oke, sekian dulu dari video ini. Nantikan video kelanjutannya untuk apa? Kalau sudah mesinnya sudah hidup, nanti saya video lagi. Nanti saya akan upload lagi. Jadi untuk judul video kali ini adalah GL100 spek touring ya, atau review mesin GL100 spek touring ya. Oke, nantikan video selanjutnya. Pastikan teman-teman subscribe ya, jangan lupa ya. Untuk berlangganan pasti gratis ya. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.